selesai. Ingat, nanti ketika kalian pulang ke rumah, sebelum pulang kalian keluar sini dulu, nanti menggunakan hand sanitizer. Pada saat di tangga, kalian tidak boleh menyentuh besinya tangga atau perpegangan besinya tangga. Oleh karena itu jalannya pelan-pelan. Sampai di bawah, kalau seandainya kalian tidak sengaja harus megang besi, maka saat di bawah tolong kalian nanti bisa cuci tangan pakai hand sanitizer lagi. Lalu tidak boleh berkerumun di sebelah, langsung pulang. Mengerti? Oke, nanti kita dilakukan seperti itu. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Karena apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa, persilahkan.